Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani. Kita awali dengan selawat syifa tibbil qulub, silahkan bisa diikuti dan didengarkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيات الأبدان وشفائها ونور الأبصار. 2 menit lagi pembelajaran akan kita mulai. Oke, untuk semuanya bisa diaktifkan videonya. Untuk semuanya bisa diaktifkan videonya. Kemudian audionya dimutkan atau dinonaktifkan saja. Mbak Dita Ignazia, silakan audionya dinonaktifkan, zoomnya atau meetingnya diaktifkan. Untuk yang lain semuanya silahkan. Ini baru Mbak Wina Silviana yang sudah dibuka. Jangan dikasih profilnya. Ayo semuanya Mbak Wina, ini dinonaktifkan lagi ini. Oke, Mbak Iza sudah. Kemudian Mbak Laila Nova Soleha sudah. Untuk yang lain bisa mengikutinya. Mbak Lucy Oktaviani. Oke, Mbak Anissa Rosiana. Oke, Mbak Elsa sudah. Untuk yang lain silahkan juga diaktifkan untuk videonya atau Meet Zoom. Mbak Siska sudah. Untuk yang lain silahkan langsung diaktifkan untuk videonya. Oke, akan pahit mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita semuanya bisa mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita, diri kita, keluarga kita, dan orang yang ada di sekitar kita diberikan kesehatan, rahmah, hidayah, dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Pada pembelajaran kali ini kita menggunakan sistem daring pembelajaran jarak jauh dengan media Zoom atau media Google Meeting, yang nanti kita bisa laksanakan pembelajaran dengan materi iman kepada hari akhir. Kemudian untuk sebelumnya kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk setelah ini yaitu Pak Akhid akan absen. Dengan contohnya akan Pak Akhid berikan contoh, yaitu menyebutkan nama lengkap kemudian dari desa mana. Contoh, nama Abdullah Akhid dari desa Tawangrejo. Kalau seumpamanya kalian masih ingat absennya, nomor absen saya yakin ingat ya, kasih nomor absen dan sekaligus kelas, kelasnya yaitu kelas 9F. Seperti itu bisa difahami. Oke, ketika Pak Akhid absen silakan audio dan visualnya atau videonya diaktifkan, seperti contoh Pak Akhid seperti ini. Ya, paham ya? Oke, akan Pak Akhid panggil dari Mbak Anissa Rosiana. Silakan. Mbak Anissa Rosiana, yang lain audionya dinonaktifkan dulu. Oke, Mbak Anissa Rosiana. Mbak Anissa Rosiana, untuk yang lain silahkan audionya dimutkan dulu. Mbak Wina dimutkan dulu atau dinonaktifkan dulu. Silakan Mbak Anissa Rosiana. Sebutkan nama, nomor absen, dan kelas. Nama Anissa Rosiana, kelas 9F, nomor absen 05. Hadir, Pak. Oke, siap. Selanjutnya ada Mas Danang Dwi Wahyu. Mas Danang Dwi Wahyu. Nama Danang Dwi Wahyu, Kesapura, absen 7, dari kelas 8F, 9F. Hadir. Oke, disiplin Mas ya. Yeah. Siap. Oke, selanjutnya ada Mbak Destia Cantika Arnelita. Silakan Mbak Destia Cantika Arnelita, audio dan visualnya silakan diaktifkan. Mbak Destia Cantika Arnelita. Oke, mungkin karena jaringan. Selanjutnya Mbak Deta Ignazia. Hadir. Silahkan, seperti contoh menyebutkan nama, kemudian kelas, nomor absen dari desa mana? Desa Sumbermulyo. Silahkan, nama lengkapnya siapa, nomor absen, kemudian kelas berapa dari desa mana? Nah, Bermulya Dukuh Pojok RT 7 RW 2. Oke, terima kasih. Selalu semangat, Mbak ya. Oke. Oke, selanjutnya ada Mas Dodi Setiawan. Mas Dodi Setiawan. Mas Dodi, silakan. Assalamualaikum. Hadir Dodi Setiawan.
9F, absen 12, Desa Tawangrejo. Danglik ya. Nggih. Oke, hari ini hari Sabtu pakai kaos berarti ya. Nggih. Oke, kaosnya tapi tidak bermerek gitu. Yang serius Mas ya? Mas Dodi? Oke, selanjutnya ada Mbak Elsa. Elsa Maulidia. Nama Elsa Maulidia, kelas 9F, nomor absen 13. Dari desa? Dari desa mana, Mbak? Elsa? Nama Elsa Maulidia. Nama Elsa Maulidia, 9F, nomor absen 13. Dari desa? Dari desa Bintarahayu. Bintarahayu, oke. Selanjutnya ada Mas Fernando, silakan. Mas Fernando. Nama Fernando Aris Pratama, kelas 9F, nomor absen 14, dari desa Sarimulyo. Oke, Sarimulyo, coba dihidupkan visualnya atau videonya. Diulang lagi, Mas Fernando. Mas Fernando, visualnya atau videonya diaktifkan, coba. Untuk icon menu video shooting itu ada gambar shooting, silakan diaktifkan. Oke. Oke, silakan diulangi. Nama Fernando Aris Pratama, kelas 9F, nomor absen 14, dari desa Sarimulyo. Oke, tetap tertib Mas ya. Ya Pak. Oke. Selanjutnya ada Mas Handika Febrian. Nama saya Handika Febrian Roman, nomor absen 15, kelas 9F, desa Sugihan. Oke, dari Sugihan, mantap. Kaosnya Pak Akhid itu sudah lama tidak melihat. Bagus Mas, kaos alma mater ya. Selanjutnya ada Mbak Iza Mahardiani Hasanah ya. Audionya diaktifkan dulu, Mbak. Nama Iza Mahardiani Hasanah, kelas 9F, nomor absen 16, desa Karangkonang. Oke, Karangkonang. Sehat, Mbak, ya? Oke, alhamdulillah. Selanjutnya ada Mbak Laila Nova Soleha. Nama Laila Nova Soleha, kelas 9F, nomor absen 17, alamat Desa Pulau Rejo, RT 6 RW 2. 6 RW 2. Oke, semangat dan harus selalu berkarya, jaga kesehatannya. Oke, Mbak Laila. Oke, selanjutnya ada Mbak Linda Fitriana. Nama Linda Fitriana, kelas 9F, absen 19, Desa Sumber Mulyo. Sumber Mulyo. Tidak terasa sudah 3 tahun ya kita di MAPSI, walaupun kemarin virtual tidak ada, tetapi tetap harus Mbak Linda harus tetap berkarya. Oke, seperti itu Mbak ya. Di rumah tetap goresannya diaktifkan, tangannya harus untuk berkreasi dan buat karya. Oke, selanjutnya ada Mbak Lucy Oktaviani. Nama Lucy Oktaviani, kelas 9F, absen 20, dari Desa Pulau Rejo, RT 2, RW 2. Oke, semangat Mbak ya. Selanjut dari mana lagi ya, Mbak Oktavia Zelzarti. Silakan Mbak Oktavia. Nama Oktavia Zelzarti, kelas 9F, absen 22, Desa Sugihan, RT 2, RW 2. Oke, semangat. Selanjutnya ada Mbak Ratna. Mbak Ratna Dewi Sekarsari. Nama Dewi Sekarsari, kelas
Oke, coba diulang lagi dengan menghidupkan visual atau shootingnya atau zoomnya atau midnya, videonya sama audionya. Silakan dihidupkan atau diaktifkan. Ulang lagi, Mbak Ratna Dewi. Nama Ratna Dewi, kelas 9, absen 3. Oke. Selanjutnya ada Mas Satria Andika Pratama. Dipersilahkan. Diaktifkan dulu, audionya diaktifkan. Audionya diaktifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Andika Pratama dari kelas 9F nomor absen 25 desa Karang, dari Desa Karangtengah ketika 2. Oke, semangat Mas. Selanjutnya ada Mbak Siren Widya Rakasari. Mbak Siren, silakan. Nama Siren Widya Rakasari, kelas 9N. Oke, Mbak Siren dari Mentarahayu. Selanjutnya ada Mbak Siska Zunita. Nama Siska Yunita Safitri, kelas 9F, nomor absen 27, alamat Desa Karangkonang, RT 2 RW 2. Oke, selalu berpikir positif, Mbak ya. Selanjutnya Syeheful Gus Maksum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syeheful Gus Maksum, kelas 9F, nomor absen 29, dari Desa Sugian. Oke, coba di visualnya atau videonya diaktifkan dulu, Mas. Oke, diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syeheful Gus Maksum, kelas 9F, nomor absen 29, dari. Oke, disiplin, Mas ya. Siap. Siap. Oke, selanjutnya ada Mbak Wina Silviana. Nama Wina Silviana, kelas 9F, nomor absen 31, Desa Sumber Mulyo. Oke, Desa Sumber Mulyo. Oke, dari manapun sekolahnya, tetap di SMP Negeri 1 Winong, harus selalu semangat, semangat, dan silakan untuk berprestasi dan selalu beraktivitas atau beramal yang baik dan bisa mengikuti semua pelajaran yang ada di SMP Negeri 1 Winong. Semoga ilmunya bermanfaat. Kemudian Pak Akhid mau bertanya, untuk tugas materi yang pertama kemarin apakah sudah dikirimkan semua dari kelas 9F ini? Belum, Pak. Oke, belum. Pak Akhid tunggu nanti ya, setelah pembelajaran ini ya. Oke, yang belum silahkan segera mengirim, karena teman-temannya sudah sampai ke apa itu ke teman-teman, karena di share hasil karyanya, membacanya, seperti itu ya. Baiklah, setelah Pak Akhid absen, maka akan saya sampaikan berkenaan dengan PowerPoint untuk menegaskan kembali pembelajaran yang kita laksanakan pada semester 1 ini. Oke, ditunggu sebentar karena ini baru mencari dari PPT yang akan Pak Akhid sampaikan. Oke, untuk PPT Pak Akhid bisa dilihat. Sudah bisa dilihat? Sudah muncul? Sudah nampak?
di layar kalian. Sudah? Sudah. Oke. Mohon diperhatikan, akan saya sampaikan nanti, silahkan kalau belum paham atau ada pertanyaan langsung audionya diaktifkan Pak, saya bertanya. Seperti itu ya. Oke ya. Oke, yang pertama berkaitan dengan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9 semester 1 atau semester gasal. Untuk kelas 9F ini yang mengajar adalah Pak Ahid. Materinya apa saja di semester 1 ini di kelas 9? Yang pertama adalah berkenaan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Materi yang pertama ini sudah pada penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan berupa praktek membaca. Oleh karena itu, yang belum menyelesaikan silahkan masih Pahit tunggu untuk mengerjakan materi atau tugas-tugas atau penilaian di materi yang pertama. Selanjutnya adalah yang kedua, iman kepada hari akhir. Meyakini bahwa hari akhir itu pasti ada. Dan kapan waktunya, tanda-tandanya bisa nanti kita perhatikan. Nanti bisa Pak Akhir sampaikan apakah sudah ada pada materi atau pertemuan kali ini. Selanjutnya yang ketiga adalah berkenaan dengan ketentuan zakat. Ada zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian tata cara mengeluarkannya kapan, kemudian haulnya dan sebagainya berkenaan dengan zakat fitrah dan zakat mal. Selanjutnya yang keempat adalah ketentuan ibadah haji dan umroh. Ketentuan ibadah haji dan umroh, bagaimana pelaksanaannya, urutan-urutannya, syarat, rukun, dan wajibnya haji dan umrah seperti apa, akan Pak Hid sampaikan pada semester 1 ini. Selanjutnya yang terakhir adalah sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Penyebaran Islam yang ada di Nusantara dari masa zaman dahulu, yaitu para wali, dan nanti sampai ke zaman yang sekarang. Nanti kita akan bahas di semester pertama. Jadi materi kelas 9 cukup ada 5. Dari materi 5 tersebut, maka ada penilaian pengetahuan. Jadi 5-5-nya ada penilaian pengetahuan yang nanti akan Pak Akhid sampaikan lewat link, dan itu pun juga langsung sebagai evaluasi pengetahuan sekaligus absen dari kalian. Dari 5 materi tersebut ada 2 praktek dan 1 produk. Harus kalian bisa pahami dulu ini. Oke, praktek dan produk. Praktek yang pertama yaitu membaca Quran Surah Az-Zumar ayat 53, dan kalian sudah sebagian besar mengirimkan. Maka yang sebagian kecil Pak Akhid tunggu dan mohon ikhtikat baik kalian untuk segera mengumpulkan. Ini adalah Quran Surah Az-Zumar ayat 53 beserta terjemahannya. Selanjutnya yang kedua, sebentar, yang kedua yaitu praktek menghitung zakat. Soal mulai Google formulir. Jadi soal itu nanti Pak Akhid akan berikan cukup 5 pertanyaan saja atau 5 soal. 5 soal itu nanti menghitung, ada soal-soal menghitung semuanya dari kelima-limanya. Baik zakat mal dan zakat fitrah. Oke, Pak Akhid, maskernya Pak Akhid lepas saja. Kemudian di Google formulir itu pun juga 5 soal, dan di bawahnya adalah akan dilampiri dengan
hasil hitungan kalian. Jadi kalian bukan hanya mengerjakan soal-soal itu, dan nanti pun juga soalnya itu akan Pak Akhir beri atau pilihan atau multiple choice ya. Jadi kalian menjawab ini, cara menghitungnya bagaimana, nanti akan kalian lampirkan di lampiran setelah soal berupa foto. Jadi kerjaan kalian berupa coret-coretan atau hitungan itu di kertas, kemudian di foto, dan kalian lampirkan di Google Formulir tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah produk. Produknya apa? Membuat alur pelaksanaan haji. Haji apa? Haji ifrad. Pelaksanaan haji itu ada tiga. Pelaksanaan haji ada tiga. Ada yang tamato, kemudian kiron, dan ifrad. Untuk produknya yaitu membuat alur pelaksanaan haji ifrad. Haji ifrad itu yang bagaimana? Yaitu pelaksanaan haji dulu baru melaksanakan umroh. Kalau haji kiron itu kan bersama-sama antara haji dan umroh bersama-sama. Kalau tamato itu umroh dulu baru haji. Ya itu. Kalian membuat alurnya bukan hanya sebuah tulisan, nanti silakan membuat seperti clipping, tidak masalah. Contoh mungkin memakai baju ihram, gambar baju ihram ditempelkan, kemudian ditulis bawahnya ada memakai baju ihram, kemudian dikasih panah lagi, mungkin tawaf, gambar tawaf itu ditempelkan, kemudian bawahnya ditulis tawaf. Seperti itu adalah untuk produk. Jadi untuk semester kali ini dengan masa pembelajaran jarak jauh itu materi ada 5. Semuanya ada penilaian pengetahuan dari 5-5-nya dan 2 praktek dan 1 produk. Silahkan bisa difahami. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada audionya langsung dihidupkan. Halo? Berarti sudah paham ya? Akan saya lanjutkan. Selanjutnya adalah media yang kita gunakan. Yaitu yang pertama adalah menggunakan Google Classroom. Google Classroom itu adalah sebagai grup belajar atau materi pembelajaran dan evaluasi. Dan silakan Pak Akhid efektifkan lagi untuk Google Classroom adalah tempat untuk mengirimkan tugas, baik itu berupa video dan berupa foto. Itu untuk Google Classroom. Selanjutnya kita menggunakan YouTube sebagai materi pembelajaran. Di situ ada semua materi pembelajaran di channel Abdullah Akhid. Kemudian untuk absensi dengan format nama lengkap, kemudian spasi, kemudian hari, kemudian spasi, kemudian nomor absen, kemudian spasi, dan kelas. Contohnya ada di bawah ini yaitu Abdullah Akhid, harinya Rabu, nomor absen 1, dan kelas 9I. Selanjutnya ada Google Formulir. Google Formulir ini adalah sebagai evaluasi pengetahuan. Dan tadi di praktek menghitung itu pun juga sama sebagai praktekan, nanti akan kalian sampirkan atau lampirkan evaluasi berkenaan dengan menghitung zakat. Dari 5 soal itu nanti silahkan bisa dihitung. Semua soal itu 5-5-nya adalah hitungan baik zakat fitrah dan zakat mal, itu contoh. Dan untuk Google Formulir ini pun juga semua materi, ada 5 materi tadi, semuanya menggunakan Google Formulir untuk evaluasi pengetahuan. Dan sekaligus itu sebagai absensi kalian. Di situ menulis nama lengkap, kemudian kelas, kemudian nomor absen, dan semua jawaban baik itu benar dan salah, atau jawaban kalian atau pilihan kalian sudah ada tertera di situ pada respon Pak Akhid. Selanjutnya adalah Google Meeting. Google Meeting ini adalah sebagai tatap muka langsung, walaupun lewat jaringan internet atau jaringan maya ya. Bisa kalian lihat tadi dari teman-temannya lewat Zoom Meeting atau sebagai pembelajaran tatap muka langsung.
Pahit pilih ini karena lebih ringan daripada menggunakan Zoom meeting. Kita menggunakan Google Meeting karena sudah tersedia di email kalian. Fitur email kalian sudah tersedia. Mungkin tidak bisa digunakan ketika email kalian sudah penuh memorinya atau muatannya sudah penuh dengan maksimal 15 GB. Maka tidak bisa menerima dan tidak bisa mengirim, ya. Maka harus dihapus atau membuat email baru. Kemudian penyampaian materi secara langsung. Nah, PowerPoint ini yang Pak Akhil sampaikan ini adalah penyampaian materi secara langsung. Yang ketiga adalah diskusi kelas. Nanti kalau kalian ada pertanyaan atau mungkin Pak Akhil memberikan pertanyaan bisa dijawab atau diskusi berkenaan soal hal pada materi hari ini adalah iman kepada hari akhir. Selanjutnya yang kelima adalah ada WhatsApp sebagai koordinasi kelas. Sudah kita lakukan mulai sejak awal pembentukan WhatsApp kelas sudah. Kemudian ada di situ pengiriman soal evaluasi pengetahuan dan keterampilan grup kelas, dan bisa juga pengiriman hasil evaluasi keterampilan berupa video atau foto, bisa ke Jabri Pahit kalau seumpamanya di Google Classroom ada kendala. Untuk WA grup pada deskripsi sudah Pak Akhid sampaikan. Di situ ada kumpulan materi, atau yang pertama itu adalah link untuk masuk di Google Classroom. Kalau tidak bisa menggunakan link, maka di situ setelah sama dengan itu ada kodenya. Setelah sama dengan itu ada kodenya. Maka silakan kalau tidak bisa menggunakan link langsung kode itu. Kemudian yang kedua di situ ada kumpulan materi yang terintegrasi di YouTube. Itu adalah link kumpulan materi untuk kelas 9 semester 1. Semua materi ada di situ. Kemudian yang ketiga itu adalah sistem penilaian atau evaluasi atau apa itu soal-soal caranya. Cara evaluasi di Google atau cara evaluasi di di kelas kita mata pelajaran PAI dan BP itu ada di deskripsi itu. Maka untuk melihatnya adalah untuk mengetuk dua kali di deskripsi di gambar profil dari grup WA kita. Oke, selanjutnya ini adalah sebagai semangat kemerdekaan dan semarak kemerdekaan yang ke-76. Ada lomba, yaitu dengan unsur penilaian jumlah terbanyak subscribe, like, komen, dan durasi tonton. Itu kalian bisa dapatkan, sudah bagikan di link YouTube yang sudah tertera di kelas kalian. Yang dibagikan apa, Pak? Yang dibagikan adalah kiriman dari penilaian keterampilan praktek, yaitu praktek membaca membaca Quran surah yang berkenaan dengan materi yang pertama tadi. Yang belum mengirimkan berarti belum ada, karena belum ada video yang kalian kirimkan dan belum apa akhir upload di channel itu. Silakan. Unsur penilaian terbanyak yaitu subscribe-nya yang terbanyak ditambah like-nya. Kemudian durasi tontonnya. Untuk komen ini tidak usah karena sangat rentan untuk terjadi apa itu dismonet ya untuk channelnya itu tersebut. Kemudian silakan ketika kalian sudah mendapatkan video kalian, kemudian silakan di-share ke teman-teman kalian, saudara kalian, orang tua kalian, atau guru SD atau MI kalian, atau yang grup yang kalian memiliki. Minta tolonglah untuk mensubscribe, loncengnya dihidupkan karena yang diwajibkan itu, kemudian di like juga ini akan menjadi penilaian. Jadi subscribe-nya sama 5 ditambahkan like-nya berapa? Like-nya saya 100, ya 100. Kemudian durasi tontonnya berapa ya ditambahkan, jadi ditambahkan semua, tidak hanya subscribe-nya, kemudian di like-nya juga,
kemudian durasi tontonnya, dan yang melihat berapa banyak orang yang melihat. Itu nanti akan Pak Akhid tambahkan semua. Jadi jumlah dari subscribe terbanyak, otomatis kalau subscribe berarti melihat, kemudian like-nya, kemudian ada rata-rata durasi